lagi dengan saya Sari di Stainless Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat mask konektor ya. Nah, di sini kita akan kombinasikan bunga puff dengan dikelilingi oleh reverse single crochet menghasilkan mask konektor yang sangat cantik seperti ini. Nah, untuk menambah cantik dan mewah mask konektor ini, kita akan membutuhkan mutiara atau bead seperti ini ya. Teman-teman mungkin bisa menggantinya dengan hiasan lainnya dan juga kancing seperti ini. Nah, mask konektor ini adalah salah satu alat bantu ketika kita menggunakan masker supaya tidak sakit ya di telinga ya. Jadi ini akan dikaitkan langsung di rambut ya, terutama untuk teman-teman kita yang menggunakan hijab. Nah, itu akan membantu masker tetap terpasang dengan baik. Oke, teman-teman, di sini ya, sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support kami dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Nah, untuk masker seperti ini, linknya teman-teman bisa klik di sini ya. Saya sudah pernah tunjukkan cara membuatnya. Ini ada salah satu masker yang juga sangat cantik ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Kita akan menggunakan benang poli ya. Warna dasar kita akan menggunakan warna merah untuk bunga. Kemudian kita akan lis pinggirannya dengan kombinasi warna putih. Kita juga akan membutuhkan mutiara seperti ini. Ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa juga dengan cara menempelnya. Nah, di sini kita akan merajutnya bersamaan. Untuk hook di sini saya akan menggunakan hook size nomor 1 ya teman-teman. Oke, semua bahan yang kita butuhkan sudah siap ya. Kita akan mulai. Terlebih dahulu kita akan membuat slip knot. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain 4. Selanjutnya, kita akan membuat DC di stitch keempat setelah hook 1 2 3 4 atau di chain pertama kita. Di sini kita akan membuat DC. Nah, untuk yang pertama ini ya, ini adalah dasar atau base untuk kelopak bunga pertama kita. Untuk yang ini kita tidak perlu sertakan mutiaranya ya, karena ini nanti akan penempatan untuk kancing. Selanjutnya kita akan buat chain 7. Setelah 7 chain seperti ini, kita akan buat DC kembali. Kali ini kita akan sertakan mutiaranya ya di sini. Caranya nanti teman-teman bisa perhatikan saya. Di hook kita seperti ini, kita akan insert di stitch keempat setelah hook sama seperti yang sebelumnya. Kita akan membuat DC seperti biasa. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau mensertakan mutiaranya seperti saya, itu bisa membuat DC di sini. Oke, seperti ini ya. Ini adalah untuk kelopak kedua kita nanti ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat chain 7. Chain 7 kembali seperti ini. Jangan lupa untuk menyertakan mutiaranya ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya chain 7 kembali, kita akan ulangi terus ini sampai nanti kita mendapatkan mengisi 5 kelopak dengan mutiara dan sisakan satu yang paling ujung untuk nanti kancing ya. Nah,
di sini kita sudah membuatkan 7 dasar ya, 5 yang kita isi dengan mutiara, yang 2 ujung sini dan ujung sini itu kita akan isi dengan kancing. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat kelopak bunganya ya. Yang kita harus lakukan pertama adalah membuat chain 3. Kemudian kita akan membuat puff pertama di sini. Lakukan sebanyak 4 kali untuk mengambil benang ya. Kemudian hal yang ujung sini kita akan ambil ini. Kemudian lakukan chain 1. Kita akan mulai membuat untuk puff kedua. Masih di loop yang sama. Oke, kita akan isi di satu sisi ini sebanyak 4 puff. Setelah 4 puff seperti ini ya, kita akan lanjut untuk membuat puff di loop berikutnya. Kita perhatikan ya teman-teman, kita akan insert nanti di sini. Perhatikan. Satu, dua, tiga, empat. Ini akan menjadi puff pertama kita. Nah, ini kita sudah sampai untuk base yang terakhir, yang ujung ya. Nah, di sini teman-teman, kita sudah membuat 4 puff juga. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat 4 puff kembali ya. Di loop yang sama.
Nah, setelah membuat 4 juga 4 puff di sini, kita akan lompat untuk di sisi yang sebelah sini ya. Ambil benang, kita akan lompat langsung di sisi sebelah sini. Di sini ya. Kita akan mengisi 4 puff ya, jadi nanti di dalam setiap base ini akan ada 8 puff ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah di ujung untuk kelopak terakhir ya. Sekarang kita akan satukan dengan insert hook kita di sini di atas puff yang kita buat di hook pertama ya. Nah, sekarang kita akan sambung dengan benang warna putih dengan cara melakukan dengan cara melakukan slip stitch seperti ini. Oke, kemudian kita akan lakukan chain 1. Di posisi hook seperti ini ya, selanjutnya kita akan membuat reverse single crochet dengan cara insert di antara selap puff ini. Akan membuat reverse single crochet. Nah, khusus untuk di sela ini kita akan isi dengan 2 reverse. Kemudian di sini di atas puff ini kita akan isi dengan 1. Selanjutnya kita akan isi 2 untuk sela antara puff yang satu dengan puff yang lainnya. Oke, seperti ini ya. Kita akan lakukan ini terus sampai nanti kita mengelilingi kelopak bunga ini dengan reverse single crochet. Ini kita akan lanjutkan. Nah, khusus sambungan antara bunga yang satu dengan bunga yang lainnya, di sini kita tidak perlu melakukan reverse. Jadi reverse akan kita loncat langsung di puff berikutnya seperti ini. Di sini kita sudah menyelesaikan ya, kita tinggal sembunyikan untuk sisa-sisa ujung benangnya.
Kemudian kita akan pasang untuk kancing di kiri dan di kanannya seperti ini. Nah, ini kita sudah menyelesaikan untuk mask konektornya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.